Anda masih bersama saya Farah Pumtasi seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Project Lead Pilah Pilih berkolaborasi dengan Salman Environment Ranger menggelar acara Impactful Leadership Talk Kepemimpinan dan Keberlanjutan ala Rasulullah untuk meningkatkan kesadaran anak muda terhadap isu lingkungan di momentum pilkada. Bertempat di Gedung Serbaguna Masjid Salman ITB Kota Bandung, Project Lead Pilah Pilih berkolaborasi dengan Salman Environment Rangers menggelar acara Impactful Leadership Talk, Kepemimpinan dan Berkelanjutan ala Rasulullah. Dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad dan momentum pilkada untuk meningkatkan kesadaran anak muda. Project Lead Pilah Pilih juga pertama kalinya dilaksanakan di tingkat nasional selama pemilihan presiden, di mana kampanye ini berhasil melibatkan pemilih di seluruh negeri dalam isu-isu kritis. Pilah-pilih kini mengambil pendekatan yang lebih terlokalisasi menargetkan daerah-daerah kunci seperti Jawa Barat dan Sumatera Barat untuk menangani tantangan dan peluang spesifik daerah dalam energi terbaru dan aksi iklim. Juga Maulid Nabi ya hari ini, alhamdulillah juga kita bisa kesempatan untuk mengadakan event tentang kepemimpinan dan keberlanjutan. Jadi kegiatannya lebih ke kajian atau ya seminar gitu ya, seminar tentang memaparkan tentang gimana sih kepemimpinan dan juga keberlanjutan ala Rasulullah di zaman dulu gitu kan. Ya, jadi hari ini Umat Semesta membuat bersama dengan Savio Ranger itu membuat sebuah acara bernama launching Pilah Pilih. Jadi dalam rangka untuk sekalian hari lahirnya, memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, kita ingin meladeni kepemimpinan dari Nabi Muhammad SAW sekaligus merefleksikan gitu ya bagaimana sih. Dengan adanya kegiatan Impactful Leadership Talk, agar anak-anak muda bisa memilih kepala daerah, khususnya di Jawa Barat, bisa memperbaiki isu-isu iklim kritis, dan bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.